Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama kami muliakan, para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Murah rezeki, amin. Husnul khatimah, amin. Husnul khatimah, amin. Husnul khatimah, amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus guru kita, Guru Syihab, yang alhamdulillah beliau bisa memberikan tempat di wilayah sini untuk Majelis Rasulullah wilayah Parenggean. Kita doakan beliau semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Kiai Haji Abdul Munaim yang selalu semangat gesit untuk menyemarakan Majelis Rasulullah SAW wilayah Parenggean, dan juga para asatid, para ustad-ustad, para guru-guru, para orang-orang di balik layar. Kemudian juga guru mulia kita Kiai Haji Yusuf, pimpinan Pondok Darul Aitam wilayah Sampit. Mudah-mudahan kita doakan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Camat, kemudian Bapak Kapolsek, mana Bapak Kapolsek kita? Masya Allah. Kemudian dan Ramil ya, Masya Allah. Juga segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Maaf kalau ada yang kada ulun sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Biarpun kada ulun sebutkan nama pian, ulun yakin nama pian disebut oleh Rasulullah. Buat apa artinya jikalau disebut oleh manusia tetapi tidak disebut oleh Rasulullah? Bujur apa kada? Apa gunanya kita dikenal oleh orang-orang di sebelah kita jikalau kita kada dikenal oleh Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Buat apa kita banyak penggemarnya jikalau kita kada digemari oleh Nabi Muhammad? Buat apa kita mengadakan majlis jikalau majlisnya kitanya yang hadir tidak semakin dekat dengan Nabi Muhammad? Buat apa kita bikin ini, bikin itu jikalau kita semakin jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah min? Karena tujuan dari majlis yang kita selenggarakan di wilayah Parenggean, di wilayah Pelantaran, di wilayah Samuda, di wilayah-wilayah yang lain yang alhamdulillah sudah bergabung dan hadir bersama kita, tujuannya adalah kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Tujuannya kita semakin erat kuat kita, hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Itu tujuannya kita. Bukan hanya untuk pamor-pamoran, gede-gedean ini dan itu, sensasi, tidak. Tujuannya majelis ini adalah kita semakin erat hubungan kita, tali kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hubungan kita semakin erat, amin. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Nabi Muhammad semakin kuat, amin. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Nabi Muhammad semakin erat, amin. Ya Rabbal. Itu adalah tujuan majlis yang kita selenggarakan.
semakin kuat kita hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya akan memberikan satu nasihat, karena tadi kita sama-sama menyaksikan acara yang begitu saklar, yang begitu luar biasa, yang dihadiri dengan ribuan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu prosesi akdun nikah. Prosesi perjanjian suami dan istri untuk membina hubungan yang sangat luar biasa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah mendengar, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, tetapi jangan kita sembrono alias memudahkannya. Solusi dari sebuah suatu hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu pasti ada solusinya. Bujur Pak Kada. Contohnya apa? Jikalau kita memiliki hawa nafsu yang besar, memiliki hawa nafsu yang ganal, solusinya ada. Jangan melangkahi aturannya Allah. Jangan kita melayangkan daripada apa yang sudah dilarang oleh Allah. Makanya kita sudah diwanti-wanti, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati perbuatan zina. Zina itu Pak, Bu, tidak mesti harus berhubungan intim. Kadang ada awalnya, permulaannya itu ada. Maaf. Ya. Permulaannya itu ada. Ada permulaannya. Melalui apa? Zina mata. Namanya zina juga. Pandang memandang. Saling suka. Sanyum tersanyum. Bujur. Awalnya dari apa? Awalnya dari zina mata. Akhirnya tersenyum. Saling suka. Saling curhat. Apalagi sekarang ada medsos, WA. Bujur Pak Kada. Tempatnya curhat. Curhat dong, curhat. Iya. Status tulis curhat, ngapain? Gunakan medsos yang baik, bukan tempat curhat. Kalau ente mau curhat, bangun malam jam 2, jam 3 curhat itu dengan zat yang menciptakan kita, yaitu siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sih, kalau kita ini kadang-kadang diperbudak dengan status. Ya, sok dia menulis status, tapi tujuannya niat untuk apa? Untuk orang, bukan untuk dirinya sendiri. Status itu gunanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi kalau orang zaman sekarang memang menyindir orang lain. Na'udzubillah min. Jangan dekat-dekati yang namanya zina mata. Hati-hati. Makanya saya di sini tadi ada prosesi akdun nikah luar biasa ini. Bisa kalau saya berikan jempol-jempolnya 10. Karena kenapa? Karena itu solusi daripada perzinahan. Jangan lakukan zina, apalagi jangan dilakukan. Jangan dekati, kata Allah Ta'ala, bahaya, merusak semua hidupmu. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina. Pertamanya melihat lewat, ya ada binian lewat, lakiannya senyum, kata orang Jawa guyu, orang Banjar bilang karena orang Banjarnya banyak senyum. Bujur Pak Kada?
kan? Kalau sudah senyum, kemudian apa? Asyik. Kalau sudah asyik, berapa nomor WA-nya? Kalau sudah tahu nomor WA-nya, apa? Curhat. Kalau sudah curhat, nyaman. Biarpun kadang-kadang sudah punya keluarga, naudzubillah min dzalik. Yang sudah ompong-ompong ini, yang sudah kada punya gigi ini, banyak yang curhat sama yang binian yang muda-muda, yang anum-anum ini. Justru yang anum-anum suka yang tua-tua. Yang tua suka dengan yang yang anum. Makanya sampai ada namanya esnyur anum. Wala taqrabu zina, jangan dekati yang namanya perzinahan. Ya, bahaya ini. Karena orang itu pertamanya berbuat zina. Ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati ya yang punya anak binian, tolong diwaspadai anaknya. Selalu dicek itu statusnya. Ya. Selalu dicek Facebooknya, hati-hati. Karena awalnya perzinahan itu enggak langsung hubungan intim, enggak ada. Kada langsung janjian ke warung jablay, kada. Kada. Asalnya apa? Asalnya itu dengan asik saling curhat, ya kan? Enak ya. Ini binian ini kalau tempat curhat merasa nyaman, asik. Ya kan diperhatikan. Karena belum apa? Belum kumpul satu rumah. Kalau sudah kumpul satu rumah kan tahu. Makannya banyaknya gimana? Minumnya banyaknya gimana, tidurnya ngorok, ya kan? Kebiasaan yang tidak baik tahu akhirnya. Sudah serumah, bosan, jar orang Banjar dulak, ya? Bujur apa kada? Karena sudah satu rumah, dulak, bosan. Katanya orang Jawa, belenek. Apa namanya? Belenek. Karena dilihat terus. Ya, karena belum satu rumah, saling memperhatikan satu sama yang lain. Padahal sudah punya istri di rumah, merhatikan binian orang. Ini bahaya ini sekarang ini. Makanya Allah Ta'ala memberikan kepada kita solusi, jalan keluar, jalan pintas untuk menghentikan itu semuanya. Kalau dia merasa nyaman, enak, segala macam curhat apa ini, akhirnya yang terakhir adalah janjian. Janjian untuk bertemu di bawah pohon pisang. Kalau janjian Pak yang keren dikit, jangan janjian di pohon pisang atau janjian di gedung walet. Panas, terdengar suara berisik. Bujur apa kada? Kalau janjian yang keren dikit sana kah, ke Palangka sana yang jauh, atau ke Dutamol, ke Banjar. Yang keren dikit janjian di bawah warung apa? Gedung walet. Di bawah pohon pisang, ya kan? Jangan mau binian, binian-binian di sini jangan mau. Dibohong-bohongi sama lakian-lakian di sini jangan mau binian. Tapi insya Allah lakian yang di sini tidak ada seperti itu, amin. Ulun yakin lakian yang di sini insya Allah minas solihin, golongan orang-orang yang soleh. Wanitanya pun, binian-binian di sini pun insya Allah golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal. Makanya dari itu semuanya cepat-cepat untuk menikah. Menghentikan dari perbuatan zina. Betul apa kada? Bujur apa kada? Kalau sudah menikah, akhirnya apa? Semuanya yang engkau lakukan tulus, ikhlas, dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Mana tadi yang menikah tadi? Sini pian. Ini terkhusus ini buat dia ini. Namanya Muhammad Ghazali. Iya. Muhammad Amin Ghazali, duduk pian. Belum bertemu dengan binian pian belum ya? Nanti
jam 12 malam biar nanti. Orang pada bulik biar baru ketemu ya. Pian ini sekarang sudah diberikan keberkahan. Biasanya ulun seperti itu kalau di Surabaya, kalau ada anak murid ulun yang menikah, ulun suruh duduk depan orang semuanya, kita nasihati dia. Ya kan? Karena tujuannya kepada dia. Bujur apa kada? Makanya yang belum menikah, kasihan ente yang belum menikah. Kata orang Jawa, sakno. Perlu dikasihani. Sekarang Muhammad Ghazali luar biasa. Rakaatani mutazawwij khairu min sab'ina rakaatan min ghairi mutazawwij. Au kama qala Rasulullah SAW. Dua rakaatnya orang yang sudah menikah lebih afdol daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Ini yang belum-belum menikah ini. Jomblo-jomblo yang kada laku ini. Ya kan? Terlihat wajah-wajah yang belum laku ini. Tapi kalau Pak Camat, Kapolres, ya kan, dan Ramilnya sudah laku. Namanya pengantin tuha. Jangan mau cepat-cepat untuk dengan yang anumbian. Ya kan? Namanya apa? Pengantin anum ini, pengantin muda. Insyaallah rumah tangga pian Muhammad Ghazali sampai di hari kiamat. Amin. Jangan temukan bidadari yang lain kecuali istrimu. Bujur Bu ya. Jangan mau Bu pian di madu, jangan mau pian. Karena madu itu rasanya sakit dan pahit. Manis ya. Itu orang yang salah, yang salah mengartikan di madu. Kalau artinya madu manis, tapi kalau artinya di madu sakit bin pahit, sakitnya tuh di sini. Ya Muhammad Ghazali, dua rakaat pian di malam nanti lebih afdol daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Ya kan? Yang belum menikah mudah-mudahan cepat menikah, amin. Ya. Makanya kada usah pakai nyari pian. Ya kan? Tinggal apa? Tinggal hubungi Guru Syihab ini nah. Ada Kiai Haji Abdul Munim, stoknya Al-Fajar banyak. Kalau belum lagi pian dapatkan, ada pimpinan Pondok Pesantren Darul Aitam. Oh, lakian semuanya lah. Kasihan. Belum lagi pian dapat, hubungi Pak Camat. Belum lagi pian dapatkan, hubungi Pak Kapolres. Ada dari wilayah Samuda juga siap. Wah. Dari apa namanya? Yang Hantang juga siap. Yang penting di dalam itu semuanya, kalau kita sudah merasa cocok, bismillah kita minta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya istikharah. Salat istikharah. Ya. Namanya pemantapan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Makanya ada istilah hari tarwiyah. Apa itu hari tarwiyah? Hari pemantapan. Namanya hari istikharah sama hari tarwiyah itu sama. Makanya kalau sudah tahu pian ditunjukin oleh orang tua pian, ngomong sama ibu sama bapak, Bu ulun sudah insya Allah sudah srek sama si fulana, dan fulana sudah ngomong cocok sama si fulan, jangan pakai lama-lama. Ya, cepat ambil hari pemantapan, sholat pemantapan yaitu sholat istikharah, maka insya Allah akan dapat jawabannya. Tetapi jawabannya jangan pakai jawaban yang kita rekayasa sendiri. Kadang-kadang kita sholat istikharah, jawabannya itu kadang-kadang kita rekayasa sendiri.
Jangan. Jawabannya dari Allah, tidak mesti harus mimpi. Ketemu Pulanah binti Pulan atau ketemu Pulan bin Fulan, kada. Dengan pemantapan hati, hati kita mantap, ya kan? Makanya setelah Nabi Allah Ibrahim melakukan tarwiyah, yurawi, pemantapan, ada besoknya namanya hari Arafah, hari untuk betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, hari ke-10-nya Yauman Nahri. Disitulah prosesi saat Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja masih butuhkan istikharah. Bagaimana kita manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kita manusia biasa membutuhkan istikharah, pemantapan, supaya kita betul-betul langkah kita betul, langkah kita memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datanglah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum datang jawaban dari Allah Ta'ala, siap-siap untuk dilepas, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, namanya datangnya perbuatan zina. Na'udzubillah min dali. Wahai saudara Muhammad Ghazali, wah, saya nikahkan. Wah, sudah kan ya? Masa nikah lagi nih, nah. Ya kan? Muhammad Ghazali, dua rokaatmu sekarang beda dengan dua rokaat orang yang belum menikah. Ya, semua hawa nafsumu yang kau lakukan kepada istrimu, begitupun istrimu dilakukan kepada engkau, semua dicantumkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli ladzatin wa likulli syahwatin ibadah. Semua kenikmatan, semua syahwat yang kau lakukan untuk istrimu semata, yang engkau cintai, begitupun istrimu mencintaimu, semua dihitung ibadah dan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nyamannya kalau kita sudah apa? Sudah menikah. Dibanding orang yang belum menikah. Karena orang yang belum menikah ini godaannya ini, khususnya yang lakian ini godaannya apa? Binian. Ya. Godaannya lakian itu pasti binian. Ya, godaannya lakian itu pasti apa? Kadang-kadang bininya kada cakep. Lakian bisa kelepek-kelepek. Ya. Lakian itu betul ya, saya katakan Pak, Bu. Lakian itu kalau sudah, jangankan dengar suaranya binian, kena catnya perempuan nih loh, kena catnya binian, cat, tau cat ya, bukan cat, cat tapi ya, kalau cat, cat tembok, cat, ya kan, pian di mana, wah sudah, kelepak-kelepak sudah. Biarpun, kada apa, biarpun biniannya ompong, biarpun kada putih, aslias apa, hirang. Jar orang Banjar kadap. Seperti Haji Kadap, penjual pisang keju di Banjar. Ulun tahu nah, karena ulun sering ke Banjar juga. Langganan Haji Kadap. Ya kan, pisang keju itu tadi. Lakian itu, ya kan, penyakitnya lakian pasti kalah sama perempuan. Segagah-gagah lakian kalau sudah ditelepon oleh biniannya sudah keok. Bujur apa kada? Segagah-gagah kapolsek. Bukan kapolsek sini. Kapolsek luar sana. Segagah-gagah polisi, segagah-gagah tentara. Sekuat-kuat lakian kalau sudah ada binian yang cat, wah sudah. Pian di mana? Love. Wah, sudah. My heart. Tahu gambar pian kalau dicat itu kan? Emonya itu kan apa? Hati. Sudah. Wah. Kena ini sudah ini. Godaannya laki itu pasti binian sudah.
Belum lagi kalau suaranya pian di mana. Ya udah itu. Itu penyakitnya laki seperti itu. Makanya yang belum menikah cepat-cepat menikah. Itu saran ulun. Ya. Karena seorang laki-laki itu, makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran apa? Inna kaidas syaitan do'ifah wa inna kaidahunna azimah. Manusia, godaan setan itu lemah, tetapi godaan binian, godaan wanita itu besar, gana, luar biasa. Betul apa kada? Godaan setan sepele, ya kan? Dibisikin, jangan sholat, jangan sholat. Ah, sholat ulun. Tapi kalau sudah binian yang ngomong, jangan sholat dong. Wah, udah. Ya kan? Gak usah sholat dulu kita. Naik motor aja dulu. Janjian di kebun sawit. Ini kelas-kelas kebun sawit ini. Ya kan? Sudah pasti kalah lakiannya. Bujur apa kada, Bu? Ya. Makanya pian ibu-ibu, supaya lakiannya betah di rumah, pian yang cantik di rumah, Bu. Khususnya istri daripada Muhammad Ghazali. Namanya siapa tadi? Siapa? Siapa? Siapa nama istri ente? Tidak tahu ente. Siapa? Evi, ya salam. Kata orang Arab, ya salam ya. Kalau nama istrinya aja tahu dia sekarang. Evi siapa namanya? Hah? Apa? Zulfiana. Binti siapa? Ayahnya lupa jangan-jangan ente. Ya kan? Evi Zulfiana. Evi Zulfiana di sini ada ya? Ada kada? Ada. Oh ada, alhamdulillah. Dengarkan nasihat ulun, wahai istri daripada Muhammad Ghazali yang cantik pian. Kalau datang ke majelis biasa saja, ya. Tetapi pian kalau sudah di hadapan Muhammad Ghazali, pian harus super cantik, harus super dan super, supaya Muhammad Ghazali kada bisa keluar kemana-mana. Kalau sudah masuk ke rumah, kunci dengan kunci dan gembok dengan gemboknya. Ya kan? Servis dan muliakan suamimu, wahai saudari Evi Zulfiana. Karena di dalamnya ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Idza shallatil mar'ati khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata bima syi'ti aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada seorang wanita yang rajin salatnya dan puasanya, rajin Ramadan, kemudian tunduk dan patuh kepada suaminya, maka pintu surga telah dijanjikan untukmu. Kata Rasulullah SAW, terserah dari mana pintu masuk, engkau akan masuk, wahai saudari Evi Zulfiana. Dibuka oleh Allah Ta'ala, mau pintu yang mana? Pintu Perdos, pintu Evi Zulfiana, kada ada. Pintu Muhammad Ghazali, kada ada. Ya, pintu Jannatul Naim ada, pintu Jannatul Adn ada, pintu Jannatul Khulud ada, dan pintu surga yang begitu tinggi yaitu Jannatul Firdaus. Silahkan dipersilahkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini dipersiapkan bagi istri, bagi wanita yang tunduk dengan suaminya, bukan wanita yang tunduk dengan pacarnya. Jadi wanita-wanita yang merasa pacar, jangan tunduk pian, jangan sama pacar pian.
Kalau seandainya pian ingkar dengan janji pian, terserah pian, karena pian tidak punya ikatan yang dihalalkan oleh Allah. Ikatan pian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Bujur apa kada? Tapi kalau ikatan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara Muhammad Ghazali ini dan juga dengan istrinya saudari Elvi Zulfiana, semuanya halal, nikmat, syahwatnya semuanya ibadah dan kebaikan, ganjaran dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebagai ikatan yang mendekatkan dirimu kepada Allah dan ikatan yang mendekatkan dirimu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara Muhammad Ghazali, kuring gabian kada. Biasanya kalau orang sudah menikah itu ya, kada nafsu makan, guring kada nafsu melihat ente orang ini jelek semuanya. Karena yang dilihat istrinya saja yang paling apa? Yang paling bungas. Kalau melihat-melihat dia ini jelek semuanya, ya kan? Yang dilihat kepengennya apa? Beb, cepat-cepat selesai dari ceramah pian. Biar ulun cepat bertemu dengan istri pi ulun. Bujur apa kada? Itu perasaan seperti ini seperti ulun rasakan ketika ulun pengantin baru. Ya kan? Pengantin baru gitu itu enak nyaman. Pengen cepat-cepat tamu-tamu ini cepat pulang semuanya. Kepengen rumahnya sepi, kada orang-orang. Ya kan? Hanya apa? Nostalgia antara suami dan istri. Seperti hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hah, begitu romantisnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya kada ganal seperti rumah pian ibu-ibu. Rumahnya itu mungkin segini nah. Separuh dari panggung ini mungkin masih kebesaran seperapatnya mungkin rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kada ada busa, pian sudah ada busa kah? Ada. Pakai AC atau pakai kipas angin? Ada melati ya, melati. Biasanya pengantin baru ada melati sinilah. Ya, bunga melati. Ya kan? Ada busa, ada sejuk AC, kipas angin. Rumahnya Rasulullah SAW apa? Pengantin baru, ibu-ibu, bapak bayangkan. Kenapa bisa adem, dingin, nyaman? Tidak pernah ribut, ributnya dikit-dikit, gak ribut seperti kita, ributnya aduh. Masalah yang tahun-tahunan diingat terus istrinya. Istrinya yang memamai, istrinya yang cerewet. Lakiannya pun demikian, kalau sekarang sebaliknya. Lakian banyak yang memamai. Lakian banyak yang cerewet, biniannya yang kada cerewet. Rumah tangga Rasulullah SAW kada, tentram, dingin, adem. Karena kalau seandainya istrinya pun marah, Rasulullah SAW diam dan tersenyum. Itu sosok lakian yang sejati. Jangan pian ini kalau sudah masuk rumah, sudah bawaannya marah terus saja. Pengen makan istri pian. Kalau bisa dicincang itu istrinya. Ditempeleng istrinya. Na'udzubillah min. Tetapi ulun yakin suami-suami di sini tidak ada seperti itu. Amin. Amin. Kada ada yang amin berarti banyak pelakunya di sini ya. Ya. Rasulullah SAW itu makanya kalau sudah sampai rumah tidak ada jeda dengan keluarganya. Tidak merasa pendapatnya itu paling betul. Tidak merasa dirinya paling hebat. Tidak. Beliau masuk di rumah sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mengatakan Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya kada ganal. Rumahnya apa namanya, tikarnya itu pelepah-pelepah kurma. Bukan karpet seperti kita. Bukan kasur di rumah seperti di rumah kita. Pelepah kurma.
Kalau sudah masuk ke rumah, imamah dibuka, surban ditaruh, jubah tinggal gamis sama kofiah saja, sambil beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, apapun yang dilakukan oleh istrinya selama tidak melanggar aturan syariat, Rasulullah selalu mengalah. Bahkan pernah dalam riwayat, Rasulullah SAW pulang dari peperangan beberapa hari dan beberapa bulan, ketika hendak nyampe ke rumahnya, beliau ketuk rumahnya kada dibuka karena terlalu malam. Beliau tidak ambil pusing, ambil surbannya dan beliau tebarkan sebuah surbannya, dan beliau pun tidur di atas surbannya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ulun lawan pian bagaimana kalau tidak dibukakan pintu rumah kita? Bagaimana ayo? Sudah. Perang ke dunia, perang dunia ketiga dimulai. Ya, digedor sampai tetangga tahu keadaannya. Setelah dibuka ditampar istrinya, dipukul istrinya. Na'udzubillah min dalik. Bagaimana rumah tangganya mau jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Kalau seandainya perkara sepele saja tidak bisa mengalah dengan istri. Eh, laki-laki. Eh, Muhammad Ghazali, ya. Ini Muhammad Ghazali, betul apa kada ya? Betul ya? Mengalahlah selama itu perkara biasa. Tirulah panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau seandainya istrimu memamai, istrimu cerewet, peluklah dia. Oh. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW itu punya tips tersendiri. Tidak pergi kemana-mana, kalau sampai rumah selalu membawakan hadiah untuk istrinya. Ya, apa yang disukai, makanan yang disukai oleh Aisyah, baju kadang-kadang yang disukai oleh Aisyah, beliau bawa, beliau belikan, beliau berikan kepada siapa? Kepada Sayyidatina Aisyah. Karena perempuan itu lebih identik, lebih senang kalau diberi hadiah, biarpun hanya bunga mawar. Apalagi kalau pian belikan nasi kuning, pian berikan soto banjar. Bujur apa kada? Lebih lagi kalau pian belikan emas. Wah. Apalagi pian belikan berlian. Bujur, Bu. Apalagi kalau belikan baju. Wah, sudah. Setarakan dengan apa? Dengan kemampuan pian. Istri pasti akan apa? Pasti akan mengetahui keadaan pian. Tetapi selama perhatiannya itu apa? Lebih dengan istrinya. Kalau saya perhatikan, wanita itu kada perlu diberikan dengan harga-harga yang mahal, kecuali memang wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang matre. Tapi di Parenggian tidak ada seperti itu. Amin. 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 Semuanya wanita di sini wanita solehah. Ya, wanita solehah. Mudah-mudahan istri kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi wanita yang solehah. Juga kita pun yang menjadi suami dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi suami-suami yang soleh. Amin ya Rabbal. Tetapi wanita itu lebih senang, lebih identik kalau diperhatikan. Perhatiannya bukan karena hadiah saja. Surprise, kejutan, ente datang bagaimana, ya kan? Gak bisa bawakan nasi goreng, ayam goreng, bebek goreng, gak apa segala macam. Begitu buka, ya kan, kasih surprise itu ucapan, wahai jantung hatiku, wahai ruhku, gitu. Maka perempuan tersebut akan kelepak-kelepak. Wahai wanita yang begitu cantik, tidak ada kecantikan dibanding kecantikan yang lain yang ada wanita di Parenggian ini. Kaulah wanita yang paling cantik, wahai istriku. Allah. Itu biasanya senang banget itu, terhibur wanita. Ya? Lain kalau lakian, kada senang digituin. Ya kan? Kecuali kalau dengan selingkuhannya.
Ya, kalau dengan apa? Selingkuhannya senang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya jangan dekati yang namanya perzinahan. Solusinya nikah ini tadi. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Berbuat baik-baiklah kalian dengan keluarga dan istri Anda, dengan istri prian, dengan istri sampean. Wa ana dan saya adalah contoh yang paling baik dengan istri saya, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang rumahnya kotor, Pak, ambil sapu bersihkan sendiri. Datang ke rumah melihat pakaian belum dicuci, ambil air beliau cuci sendiri. Ambil kalau seandainya lantai belum dibersihkan, beliau bersihkan sendiri. Dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat contoh yang paling agung yang terakhir ini ya, karena waktunya sudah agak larut malam. Ya kan? Contoh yang terakhir ini, ibu-ibu. Ketika meninggal, di situ Nabi Muhammad SAW begitu romantisnya. Dilihatkan di hadapan Sayyidina Abu Bakar, dilihatkan di hadapan Sayyidina Ali, di hadapan Sayyidina Fatimah. Rasulullah SAW tertidur di atas pangkuannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sambil mengisyaratkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah dengan senyuman yang begitu lebar, dengan senyuman yang begitu mencintai kepada istrinya. Luar biasa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan apa? Dengan jari telunjuknya untuk mengambil siwak. Di waktu itu sudah sedikit sekali Rasulullah SAW berbicara, karena sudah dekatnya sakratul maut. Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, ambil siwak itu. Maksudnya Rasulullah SAW seperti itu, menyuruh kepada Aisyah, diambillah itu apa namanya siwak. Dan Rasulullah SAW memberikannya kepada Aisyah. Maksudnya apa? Gigit dulu ini siwak, lembutkanlah ini siwak dari mulutmu, hai Aisyah. Lihat romantisnya Rasulullah, padahal sudah sakratul maut. Bayangkan dikasihkan demikian oleh Rasulullah, ya Isa. Maksudnya apa? Lembutkan dulu, karena biasanya kalau sudah beberapa jam, setengah jam atau satu jam, kadang-kadang siwak itu kan kering, betul apa kadang? Ya kan? Perlu dibasahi, perlu dilembutkan. Diberikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Aisyah. Maksudnya apa? Lembutkan dengan bibirmu. Allah. Basahi dengan ludahmu. Kalau kita kadang-kadang kadang mau bekas ludahnya istri, betul apa kada? Bau jigong. Kada sikat gigi seminggu. Lupa sikat gigi. Bujur apa kada? Na'udzubillah min. Tapi Rasulullah SAW memberikan kepada Aisyah. Diambil oleh Aisyah. Dilembutkan oleh Aisyah. Dicampur dengan ludahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW apa? Mengisyaratkan dengan tangannya, siwakan dan masukkan di dalam mulutku. Subhanallah. Enak Pak rumah tangga kalau nyaman seperti ini. Ghazali tiru itu seperti ini. Ya? Insyaallah. Ulun yakin insyaallah pian menjadi imam yang soleh. Amin. Pian jangan merasa terhakimi lah. Karena ulun cinta lawan pian. Masyaallah, ya. Bayangkan ambil siwak, lembutkan, campur ludahmu, yang terakhir apa? Ya, siwakan dong ke mulut aku. Rasulullah SAW seperti ini, diambil, ya kan, dan dimasukkan di dalam mulutnya Rasulullah SAW, ya kan, dan diputarlah di dalam mulutnya Rasulullah SAW halus pelan-pelan oleh Aisyah. Kemudian dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW, tangan Aisyah. Allah Pak. Bayangkan Pak, berapa kali pian pegang tangan istri pian Pak? Apakah cuma pengantin pertama saja? Pengantin baru saja? Pian keluar kada pernah pian gandeng istri pian. Padahal kalau ada seandainya ada seorang suami menggandeng istrinya, di situ dosa-dosa digugurkan oleh Allah.
diruntuhkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah dosa-dosa kita dan dosa istri-istri kita. Kalau apa? Kalau kita menggandeng tangan istri kita. Makanya yang punya suami, istri-istri genggam tangan suami pian yang kuat supaya kadak bisa melirik yang lain. Bejur bakadak. Makanya wanita-wanita yang jarang memegang tangan istrinya, oh ini alamat sudah ini. Suka dengan wanita yang lain nanti. Begitupun sampean, Mbak. Gandeng tangan istri pian yang kuat supaya keharmonisan selalu, keharmonisan selalu menyelimuti rumah tangga kita. Cuma karena apa? Cuma karena gandengan tangan. Bagaimana dengan perbuatan yang lain dan semua ditulis ibadah, kebaikan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu contoh Rasulullah SAW. Sakratul maut, kalau kita sakratul maut. Emas sertifikat tanah. Rasulullah SAW tidak bingung. Apa Rasulullah SAW? Siwak diambil, lembutkan, campurkan dengan ludahmu dan siwakkan kepada saya. Pegang tangannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Gimana Aisyah di waktu itu? Ya? Gimana? Makanya ketika ada seorang badui, seorang yang tinggal di gunung-gunung sana, datang ke Sayyidina Umar bertanya, "Baik, kaifa akhlaqur Rasul?" Bagaimana akhlaknya Rasul? Menangis Sayyidina Umar. Saya tidak sanggup menceritakan akhlaknya Rasul. Datang kepada Ali, dia lebih tahu tentang Rasulullah. Maka orang badui ini datang kepada Ali, "Ya Ali, kaifa akhlaqur Rasul? Ya Ali, bagaimana ini akhlaknya Rasulullah?" "Tidak tahu, saya tidak sanggup." Tanya kepada Aisyah, karena dia yang lebih tahu, satu atap satu rumah kepada Rasulullah. Datanglah ke rumah Aisyah. Aisyah memakai cadar sambil bertanya, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqur Rasul?" "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul?" Sambil meneteskan air mata, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sosok beliau adalah Al-Quran. Sosok beliau adalah Al-Quran. Sosok beliau adalah Al-Quran. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita membina rumah tangga kita, di dalam kita membina anak istri kita, di dalam kita membina seluruh orang-orang yang mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan kedua mempelai Muhammad Ghazali dan juga saudari atau istrinya Evi Zulfiana, mudah-mudahan dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada hadiah yang ulun persembahkan kepada pian. Ulun mau ngasih tiket pian ke Paris kemahalan. Ya kan, cuma ulun persembahkan kepada pian seperti apa yang dipersembahkan oleh Rasulullah kepada putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ialah doa barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair wal barakah wa akhrajakuma al kathirut thayyib. Itu doanya Rasulullah SAW ketika menikahkan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali sehingga keturunannya luar biasa, manusia-manusia berlian, orang-orang berlian. Karena kenapa? Berkat doanya baginda Nabi kita Muhammad SAW barakallahu lakuma. Makanya orang tua sebelum memberikan hadiah ketika anaknya menikah, yang paling utama adalah doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kau berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kau berdua dalam keadaan yang baik, tentram, kadak berkelahi, kadak saling bertengkar. Wa akhrajakuma, dan diberikan oleh Ta'ala dari engkau berdua al-kathiru thayyib, yang banyak dan juga yang thayyib, yang baik, yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja persembahan dari nasihat saya khususnya kepada pengantin baru Muhammad Ghazali dan juga istrinya. Ya, khususnya kita di dalam membina majelis Rasulullah SAW ini, mudah-mudahan seperti saya katakan tadi, majelis Rasulullah SAW adalah sarana
bukan untuk kita menyaingi majelis-majelis yang ada di sini. Tidak, naudzubillah min dzalik. Ya, majelis Rasulullah SAW seperti seringkali saya katakan, dan juga seperti gagasan kita, seperti kesepakatan saya kepada guru saya juga Kyai Abdul Munim, guru saya guru Syihab, dan juga ulama-ulama di sini, adalah kita semakin silaturahmi, kita semakin kuat, kita semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak saling berkelahi, tidak saling bertengkar. Kuatkan komunikasi di antara kita, silaturahmi di antara kita. Kalau seandainya ada orang yang memecah belah di antara kita, jangan didengar, karena itu ulah orang-orang yang sudah kemasukan setan dan hawa nafsu. Waliyadu billah min dalik. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di akhir ini kita mengangkat tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengangkat tangan kita sambil kita berzikir, menyebut nama ya Allah, ya Allah, kita ambil 100 kali sambil kita merenungi tentang dosa-dosa kita, maksiat kita, kurangnya ibadah kepada kita, kepada Allah Ta'ala. Kita niat, mudah-mudahan dari keluar dari majelis ini, kita semakin sadar, kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Yuk kita sama-sama, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pejamkan mata kita, angkat tangan kita, suarakan lisan kita, hati kita, untuk kita menyebut namanya, yaitu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Lebih keras, sama-sama. Lebih keras. Lebih keras. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil kita mengangkat tangan, kita mengemis ke hadirat Allah. Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala himung kalau seandainya ada hamba yang meminta, memohon. Oh ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa istri kami, dosa kami yang kami menjadi suami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleha. Ya Allah, ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami menyeret kami di neraka-Mu ya Allah. Biarkanlah anak-anak kami kelak di hari kiamat menyeret kami untuk masuk surga-Mu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami pengen kelak di hari kiamat diseret anak kami untuk masuk surga-Mu ya Allah. Bukan malah sebaliknya, anak kami menyeret kami masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Persatukan di antara kami ya Allah. Jangan ada lagi permusuhan di antara kami ya Allah. Antara kami dan istri kami, antara kami dan anak kami, antara kami dan tetangga kami, antara kami dengan orang-orang yang tinggal di desa kami, orang yang tinggal di sekitar kami ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pejabat-pejabat yang soleh, pejabat-pejabat yang rajin ibadah, pejabat-pejabat yang takut kepada-Mu, bukan takut dengan peraturan manusia, tetapi takut dengan peraturan-Mu ya Allah. Pejabat-pejabat yang rajin salat. Ya Allah, ya Allah. Engkau tentramkan negara kami,
Engkau amankan negara kami dari segala bala, musibah, gempa bumi, tsunami, banjir, dan gempa bumi. Teman-teman kami yang ada di NTB, teman-teman kami yang ada di Lombok, berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Jangan ada lagi gempa lagi di Indonesia, ya Allah. Kami sadar kami banyak dosa. Kami sadar, ya Allah, kami banyak maksiat, kami banyak kesalahan. Kami dari malam ini kami bertobat kepadamu, ya Allah. Allahu ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami dari maksiat. Jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami dari maksiat. Jauhkan kami dari dosa. Jauhkan kami dari maksiat. Ya Allah, Engkau Maha Mampu, Engkau yang menciptakan kami. Kami tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Di tempat ini kami berkumpul menginginkan ridha-Mu, ya Allah. Menginginkan ridha-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridhoi kami, ya Allah. Sibukkan kami dengan ibadah, sibukkan kami dengan takwa, sibukkan kami dengan zikir. Jadikan wilayah Paranggehan wilayah yang aman, tentram, tidak ada perkelahian, tidak ada permusuhan, tidak ada maksiat, tidak ada dosa. Oh ya Allah, dan wilayah-wilayah yang lain yang ada bersama kami, ya Allah. Wilayah Samuda, wilayah Palantaran, Bantang Halang, semuanya yang ada bersama kami di malam hari ini, ya Allah. Mereka yang berbuat baik dalam majlis ini dengan kami, ya Allah, balaslah kebaikan mereka. Yang mereka keluarkan dengan harta mereka, balaskanlah harta mereka, ya Allah. Murahkan rezeki mereka, ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Kita sama-sama mengemis, mohon, meminta, memohon, meminta. Kita kalau dengan manusia kita bisa minta, kita bisa memohon. Ini dengan Allah, kerajaannya yang tidak akan habis. Kerajaan Indonesia bisa habis, kerajaan negara-negara yang lain bisa habis, tapi kerajaannya Allah tidak akan bisa habis. Oh ya Allah, ya Allah. Hindarkan kami dari dosa, ya Allah. Hindarkan kami dari maksiat. Hindarkan kami dari dosa. Hindarkan kami dari maksiat. Hindarkan kami dari dosa. Hindarkan kami dari maksiat. Sehingga kami benci dengan dosa, sehingga kami benci dengan maksiat. Yang kami cintai ketaatan, keridhaan-Mu, ya Allah. Allah, ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu rezeki kami, ya Allah. Yang halal, yang berkah. Yang halal, yang berkah. Yang halal dan berkah. Kami takut dari rezeki yang haram, hingga menyederai kami. Menyederai kami hingga kami berbuat maksiat. Ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah,
berikan kasih sayang di antara kami, saling mencintai di antara kami, tidak saling menyepelekan, tidak saling membenci ya Allah. Tidak saling membenci di antara kami, tidak ada kebencian di antara kami. Kami sebarkan kasih sayang ya Allah, permudah itu semua ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dengan berkahnya Nabi Muhammad, Kau kabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Dengan berkahnya Nabi Muhammad, Kau kabulkan segala doa-doa kami. Da'autana kama amartana, fastajib lana kama wa'attana, innaka la tukhliful miyad. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-ladina anamta alim wal mahdubi alaihim waradzolin amin. Ya ayuhal ladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita di malam hari ini alhamdulillah menjadi golongan orang-orang yang bertaubat nasuha. Amin. Mudah-mudahan kita semakin benci dengan maksiat, kita semakin benci dengan dosa, kita semakin benci dengan dosa, kita semakin benci dengan kemaksiatan, dan kita semakin cinta dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Lebih kurangnya ulun meminta maaf kalau ada salah kata, perbuatan, atau ada tidak sopan dengan para habaib alim ulama yang ada di sini. Mudah-mudahan kebaikan antum yang sudah antum keluarkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir insyaallah semua doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah taala. Tidak berkumpul 40 orang kata Rasulullah kecuali di situ ada wali Allah, dan kalau sudah wali yang meminta pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah taala. Dan kita berkumpul di sini lebih dari 40 orang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berinjak dulu dari acara, kita akan membaca doa maulid ya. Jangan, tolong jangan berdiri dulu karena doa maulid belum kita akhiri. Wassallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wassallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardha wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Wa laqad asharatu linadi man awsaf wa tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna 'alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi sawwati rabbina wa hadana wa idim tazajna bil mawaddati hahuna narfa aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil alihi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhdarihi wa habibihi
وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واغمع كل من آذانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين مثل ما نوى سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب مثل ما سيد بن المدير بن فات المساوى مثل ما نوى سلفنا الصالح الشيخ محمد أرسد البنجري سيد زين بن عبد الغني وجميع سلفنا الصالح حسن صاحب الحضرة بن الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف وأصوله وألوفهم في الاستماد الآخرة مثل الله سبحانه وتعالى الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا التواب الرحيم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.